Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Let's get money, motherfucker. Get money. Get money, motherfucker. Get money. Hey yo guys, welcome back again di channel Cupang Tube. Yeah, yeah. Kali ini kalian tahu nggak nih pohon apa? Gue yakin kalian pasti udah paham kan. Nah, ini adalah pohon kamboja. Bukan pohon. Ini adalah pohon ketepong alias ketapang. Oke. Lihat guys. Ini udah disediain di alam. Semua baik pakan ataupun kebutuhan cupang itu sebenarnya kalau kalian mau cari dan usaha tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun bisa kalian dapat secara free. Lihat ini, lihat tuh cantiknya, ya kan? Ini pohon ketapangnya guys. Oke, sekarang gue mau kasih tahu lokasinya ada di mana nih. Oke, nah ini dekat di arah Hotel Serpong. Oke, patokannya di sini guys. Kalau di Google Maps ini nggak jauh dari Mall Summarecon ya. Kalian bisa lihat nih jalanannya, ini udah familiar ya kan. Nah nanti itu bakalan di sebelah sana nih ya kan. Nanti tadi kita belok kiri dan kalau kita coba putar balik dulu biar kalian tahu nih lokasi sekitar ini ada masjid yang ikonik banget guys. Oke, kalian tahu ya kan masjid yang di belakang Summarecon? Ya betul sekali. Oke, kita putar balik lagi karena lokasinya bukan di situ. Ini hanya patokan aja guys. Biar kalian tahu jikalau kalian mau petik dan ambil sendiri ya. Oke. Ini lokasinya nggak jauh dari masjid yang tadi dan Hotel Ara. Ara Hotel Serpong. Oke. Lihat pemandangannya indah guys, adem banget. Jadi kalian bisa metik ini di sore hari, pagi bebas, siang juga nggak panas guys, karena memang suasananya rimbun. Oke, Serpong rasa apa ini? Singapura. Nah ini gue putar balik lagi nih guys. Nah ini dia, kita udah sampai di arah hotel ya. Ini persis di seberangnya guys, persis di seberangnya arah hotel. Pintu masuknya. Oke guys, nah kalau gue kasih patokannya ini di Paramount Plaza yang bundaran itu ya kan, itu nanti kalian tinggal kesana aja tuh, lurus aja dari bundaran yang ini nih, bundaran yang deket Mall Summarecon. Oke, kalian udah pasti tahu dong. Nah yang di seberang kiri sana kan Giant tuh. Oke, jadi nih gue kasih lihat nih, kita dari bundaran ini ada Paramount Plaza, kalian kesana aja langsung lurus aja. Oke, ini gue mundur dikit biar kalian tahu nih, biar make sure aja, biar lebih pasti. Nah, ini pas banget deket sama Mall Summarecon guys. Jadi ini sangat gampang banget buat kalian yang lagi pengen cari ketapang secara cuma-cuma dan pengen coba ngolahnya sendiri. Oke, kalian bisa aja langsung ke sini guys. Dijamin kalian dapat kualitas ketapang yang bagus dan kalian harus olah lagi nanti ya. Nah ini mana nih? Oke, gue sebentar, gue tarik dulu biar kalian lihat dan pastikan ini benar-benar dekat dari Mall Summarecon. Oke, karena kalian kalau gue kasih lihat jembatan yang ikonik juga nih pasti udah tahu ya kan. Oke, fix ya, ini Mall Summarecon. No. Oke, jadi nanti dekat Paramount Plaza bundaran belok kanan arah hotel, belok kiri di seberangnya persis, kalian bisa langsung melihat penampakan dari cara pohon ketapang nih guys. Ini adem banget sih, dan sebanyak ini kalian bisa dapetin tiap hari mungkin ya, daun ketapang yang jatuh dan yang kering-keringnya kalian pilih aja. Jangan lupa bawa wadahnya guys, kalau kesini minimal bawa kantong plastik atau karung lah. Buat kalian yang jauh jadi bisa langsung ambil banyak aja, karena dari ujung sini terus sampai sana itu pohon ketapang guys. Dan itu berbukit-bukit, kalian bisa sambil ngopi-ngopi Starling di sini. Oke, Starbucks keliling. Lihat tuh, pohon ketapangnya
masih rimbun guys, tenang, jangan takut kehabisan. Kalian bisa datang tiap hari tanpa harus takut kehabisan. Lihat tuh yang sudah berserakan aja udah banyak banget guys, yang udah pada kering-kering udah tinggal angkut aja guys ini. Oke, nah tuh lihat tuh tapang yang udah berjatuhan dan kering, kalian pilihin, nanti kalian bawa pulang lalu kalian olah sendiri ya. Nanti gue juga bakal kasih tahu gimana cara pengolahan daun ketapang ya guys setelah ini. Oke, pastiin kalian subscribe dulu di channel Cupang Tuh. Nah ini ya guys, tadi gue udah coba untuk memberi patokannya dan sambil gue iseng ngambil sebanyak dan semampu gue ya, gue kurang lebih dapet ya nggak banyak lah tadi, karena memang lagi pengen coba-coba aja dulu. Di sini ketapangnya bagus banget guys, tuh lihat adem kan, pohonnya bagus banget, warnanya masih cerah. Nah oke, buat kalian dari manapun atau daerah sekitaran BSD Serpong, boleh langsung ke sini guys, atau kalian punya spot lain untuk tempat apa ketapangnya, boleh di share di kolom komen ya, kita saling memajukan percupangan Indonesia. Keep support guys. Oke, hijau kan di sini ya, asik ya, tempatnya adem ya, bisa sambil ngopi-ngopi santuy di sini guys. Habis metik capek, kalian bisa santuy dulu, kalian bisa santai-santai relax dulu di sini, karena ini pinggir jalan adem banget tanpa polusi, nggak terlalu rame di sini guys, masih di sekitaran perumahan juga sih soalnya. Oke, nah ini dia ketapang yang udah berhasil gue ambil guys, ya secukupnya lah. Gua ada kurang lebih sekarung nih, sekarung beras yang isi berapa sih, 10 kilo kalau nggak salah itu ya. Nah ini ketapangnya lihat tuh udah kering-kering gini guys, udah enak banget, udah tinggal diolah biar lebih pekat lagi nanti. Oke, nah nih segini nih yang gua udah ambil guys, lumayan lah, nanti kalau kurang gampang kita tinggal balik lagi aja ke sini. Oke, yang pasti kalian harus coba mampir ke sini kalau mau dapat ketapang yang gratis tanpa harus mengeluarkan biaya untuk ketapang. Oke guys, mungkin dari gue itu aja guys ya, jangan lupa di subscribe, karena subscribe membangun konten gue menjadi lebih baik lagi guys. Keep support dan bikin channel percupangan Indonesia semakin solid. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.